Welcome back to my channel YouTube, Nita Misia. Jadi kali ini aku sama Apim kemarin sudah di WA sama Squid Game untuk kita untuk bermain part ketiga, yaitu apa kak? Bermain apa? Dalgona Candy. Bermain Dalgona Candy. Dan ketiga ini kita mau menuju ke seloknya yang dikirim kemarin. Pokoknya kalian wajib subscribe dulu di tongsin di sini karena ini bakalan seru. Aku sama Apim akan bakalan bermain Dalgona Candy. Dan nanti yang kalah itu katanya nanti dihukum. Dihukum apa kak? Enggak dihukum untuk mencari sejarahnya boneka Squid Game yang cewek yang baju orange kuning itu loh guys. Maksudnya orange ya? Iya yang itu. Nanti kalau yang kalah kita disuruh nyari sejarahnya itu. Kalau yang menang nanti bisa melanjutkan ke babak berikutnya. Jadi memang harus ada yang menang. Jadi jangan kalah semua ya kak ya. Kalau kalah semua kita nggak jadi kita tahu untuk permainan selanjutnya. Oke, saya tunggu terus ya. Dan jangan lupa klikin loncengnya di atas biar kalian tahu ada video terbaru dari kita. Oke. Lokasi Squid Game permainan Dalgona Candy ya guys. Iya, udah disiapin. Pokoknya stay tune terus. Makasih. Halo, assalamualaikum semua netin. Ini kita udah sampai di titik lokasinya untuk bermain apa kan? Ya Squid Game ya. Untuk part ketiga yang Dalgona Candy. Pokoknya kalian masih sampai dulu di tongkat bawah sini ya dan stay tune terus. Halo Sobat Nit-Nit, ini kita sudah ready untuk Dalgona Candy-nya seperti ini. Nanti aku sama Abim bakalan berlomba cepet-cepetan dikasih waktu untuk memotong sesuai bentuknya Dalgona Candy-nya ya. Ini kita dapat bintang sama payung guys, doakan kita ya guys. Oke, setan terus. Ini kita dikasih Dalgona Candy dan tiba-tiba ini secara acak ya kak ya. Dapat payung, aku dapat bintang. Ini kita tunggu instruksi selanjutnya ya kak ya. Udah di WA belum? Ini aku udah WA, kita udah sampai di titik lokasi dan mau bermain Squid Game. Ini tak bacain instruksinya dulu ya. Jadi ini official, kalian dapat tantangan untuk bermain Dalgona Candy. Akan aku kirim seloknya, kirim sampai di seloknya. Dan katanya kalau yang kalah itu kan, itu diapain kalau yang kalah? Nah kalau yang kalah itu kalau yang di filmnya kan ditembak ya. Ini katanya sih kalau yang kalah itu kita disuruh nyari sejarahnya boneka Squid Game ya kak ya. Yang cewek itu nanti ada di situ. Jadi kita
sejarahnya boneka Squid Game yang cewek itu. Kalau di antara kita ada yang kalah ya kak ya. Ini waktunya ini cuma 5 menit guys. Dimulai dari sekarang, oke? Okay? Oke, let's go ya. Kita main ya. Oke, jarum. Baunya enak banget. Abis ini diambil ya kak ya? Ambilnya gimana kak? Jadi kayak garis-garis gini dulu ya guys. Garisnya tuh gini dulu. Garis dulu guys. Ini kalian benar-benar harus nyobain. Nyobain permainan ini ya sebenarnya dia. Nggak tahu ini aku sih soalnya. Tiba-tiba aja dapat WA gitu untuk permainan yang part ketiga. Oh my god, aku takut guys. Si Abi cepet banget sih Abi. Terus nanti diginiin gitu. Gulali yang jadul itu loh. Yang gulali jadul itu guys. Oh my god, tapi ini belum ya. Belum sih ya, belum patah banget sih guys. Tapi aku udah hampir aku bisa kan? Dan waktunya kurang 3 menit lagi guys. 3 menit lagi kak. Ini apa enggak sih? Enggak sih. Punya aku ini kayak udah habis patah. Siapa sih? Pakai kamera satunya ya. Buat kamera aku, soalnya punya aku tuh udah kayaknya aku udah kalah gitu kak. Ini aku ngambil apinya guys. Pelan-pelan kak. Gak kelihatan kak. Tanganmu besar banget. Aduh jarumnya bengkok guys. Oh my god, api rajin banget sih. Oh my god. Kalau punya aku sih ini loh guys, punya aku itu yang hampir patah tuh ini nih. Mana tadi? Hampir patah tuh. Mana tadi? Ini loh. Ini loh guys, punya aku ini hampir patah nih, kayaknya udah patah separuh gini loh guys, udah patah separuh nih. Aku takut kalau mau melanjutkan lagi guys. Udah patah separuh soalnya yang ini loh nih. Kamu curhatin aja nih Pak. Tapi malah payung enak ya, soalnya payung itu kan garisnya sedikit ya, lengkung-lengkung ya kak. Ini aku coba lagi ya. Ini bengkok guys. Nanti cutek gitu ya, ih. Cutek gini loh kak nanti. Nah itu gini. Kalian perlu nyobain game ini, seru nih guys. Berani gak kalian? Kalau kalah gitu. Kalau kalah katanya kita suruh mencari sejarah boneka Squid Game guys. Yang baju kuning itu loh guys. Itu bonekanya serem banget sumpah. Oh my god. Serem banget sih, Abi masih berusaha. Dan mamaan ini tasinya patah. Oh my god. Jadi guys, ini kita udah selesai. Waktunya udah habis. Dan aku hasilnya kayak gini patah. Si Abi ini berhasil. Tidak bisa diambil guys. Nanti kita minta tolong. Minta tolong. Ini dia
dandannya ini harus dicairin dulu segini, tuk gitu, nanti keluar. Tapi yang penting si api berhasil. Dan ini kita foto ya hasilnya, kita akan foto hasilnya, kita akan kirimkan ke WA-nya Sweet Game, oke? Ini kasih foto dulu kak. Jadi udah dibalas nih guys, katanya pemenangnya adalah api. Game yang warna kuning itu, pokoknya kalian kuning ya, kuning. Oh, itu ada kuningnya, ada warnanya. Berarti kalau yang untuk sejarah itu yang bagian takut kalau ini kan part ketiga, berarti yang sejarah boneka itu yang part keempat. Pokoknya kalian wajib subscribe dulu yang di bawah sini dan aktifin loncengnya biar kalian tahu video terbaru dari kita. Oke, see you next time.